Hotman Paris bak gali kuburan sendiri, sosok kuasa hukum Ikli makin puas dengan ucapan yang malah kuatkan bukti pelecehan. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Belum lama ini pengacara Hotman Paris Hutapea membuat pengakuan bahwa dia memang sempat memiliki hubungan khusus dengan mantan asisten pribadinya Ikli Makim. Hal itu membuat kuasa hukum Ikli Ma, Rasman Arif Nasution, merasa yakin bahwa Hotman Paris benar melecehkan kliennya. Seperti diketahui, Ikli Makim menuding Hotman Paris melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Hotman disebut melecehkan Ikli Ma pada pertengahan Februari lalu saat berada di dalam mobil. Sementara Ikli Ma sendiri berhenti dari pekerjaannya sebagai ASPRI pada bulan Maret yang lalu. Adapun sejak tudingan tersebut, Hotman kerap membuat unggahan mengenai Ikli Makim seolah ingin membuktikan bahwa ucapan Ikli Ma adalah salah. Rasman pun meyakini bahwa Hotman berusaha membangun image bahwa Hotman Paris dan Ikli Makim suka sama suka. Walau demikian, Rasman mengatakan ucapan Hotman tentang hubungan khusus dengan Ikli Ma telah membantunya. Terkait Hotman Paris, sempurna sudah pengakuan dia, ujar Rasman dikutip sosok.id. Di awal dia pertama dia katakan bahwa Ikli Makim bukan aspri dia, hanya figuran. Belakangan dia mengaku bahwa mereka punya hubungan khusus, apa artinya itu sempurna? Sempurna sudah, lanjutnya. Yakin Hotman sedang berusaha membangun image suka sama suka, Rasman pun merasa urusannya dengan Hotman sudah selesai. Ia menganggap pengakuan Hotman telah melengkapi kasus. Dia ingin membangun image dan bahasa serta pembenaran bahwa apa yang dia lakukan terhadap Ikli Makim suka sama suka, ujar Rasman. Saya anggap clear karena kau sudah mengakui, sambungnya. Rasman pun merasa heran sebab Hotman seolah bangga dengan perbuatan tak terpujinya pada Ikli Makim. Di luar suka sama suka, banggakah kalau Anda mengaku bahwa itu zina? Tanya Rasman. Rasman juga menyinggung mengenai agama yang dianut oleh Hotman Paris, sebab tidak ada agama yang mengizinkan perselingkuhan. Sementara Hotman diketahui memiliki seorang istri. Kau beragama, ini perlakuan seperti apa? Ini suka sama suka melakukan sesuatu suka sama suka, terus itu bukan istrimu. Bukan juga kau nikahi, apalagi kalau dalam ajaran agamamu tidak boleh beristri lebih dari satu. Agama manapun melarang kalau kau meniduri perempuan bukan istrimu, bukan muhrimmu. Bangga ya, heran, kata Rasman. Rasman juga memutuskan untuk tidak menganggap serius kasus Hotman Paris. Saya enggak akan serius lagi dengan ini, ujar Rasman. Rasman menilai upaya Hotman membuktikan dirinya tak bersalah lewat postingan Instagram justru malah menunjukkan bahwa dirinya itu bersalah. Pengakuan sudah ada kok, belum lagi postingan dia, tandasnya. Lima fakta Ikli Makim mengaku dilecehkan, Hotman Paris terancam dipolisikan. Ikli Makim ramai dibahas publik setelah menyebut dirinya dilecehkan saat menjadi asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Meski Ikli Makim bukan seorang artis papan atas, tapi dia mencicipi dunia hiburan bermain sinetron. Bahkan kini namanya semakin dikenal sebab kontroversinya. Lantas seperti apa faktanya? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, mengaku dilecehkan Hotman Paris. Ikli Makim sebelum mengenal Hotman Paris adalah seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis kecantikan yang berlokasi di Jakarta dan Sukabumi. Awal pertemuan Ikli Makim dan Hotman Paris di sebuah klub malam, saat itu ibu satu anak itu menghadiri ulang tahun rekannya. Di tengah acara, Kim bersama teman-temannya berfoto bersama dengan Hotman yang berujung pada saling tukar nomor telepon. Keesokan harinya, Hotman Paris meminta Kim agar menjadi asisten pribadinya yang ke-9.
Namun 5 kali mendampingi Hotman Paris terjadi cekcok, Iklima pun mengundurkan diri dan mengaku dilecehkan sang pengacara di dalam mobil. Yang kedua, Hotman Paris mengaku sempat ada hubungan khusus dengan Iklima Kim. Hotman Paris Hutapea membeberkan jika dirinya sempat menjalin hubungan khusus dengan Iklim saat menjadi asisten pribadinya. Jadi memang kita ada hubungan khusus, mula-mula memang aku suka, tapi lama-lama aku tidak suka, kata Hotman Paris dikutip dari YouTube Cumi Cumi. Namun rasa suka Hotman itu kini berubah, terlebih keduanya terlibat perseteruan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada sang pengacara kondang. Yang ketiga, Hotman Paris sebut Iklima Kim umbar video seksi dengan sukarela. Hotman Paris tak terima dengan tuduhan mantan asisten pribadinya itu. Dia membeberkan kelakuan asli Iklima Kim melalui unggahan Instagram pribadinya. Pria 62 tahun itu mengaku heran dengan tudingan tersebut. Menurut versinya, Kim justru menunjukkan fotonya yang nyaris tanpa busana kepada Hotman dengan sukarela. Bahkan ada yang cuma pakai sejenis bra, kata Hotman Paris. Yang keempat, Iklima Kim mengaku sempat sakit karena guna-guna. Akibat perseteruan, Iklima sempat lama tak muncul di media sosial, rupanya dia tengah sakit. Itu diketahui dari unggahan Instagram stories, Iklim mengaku sakit pinggang yang berlangsung 20-30 menit dan sekujur tubuhnya menggigil disertai demam yang tinggi. Merasakan sakit yang tidak wajar, dia memanggil orang pintar untuk mengobati penyakitnya. Alhasil, dia mengaku sakit kiriman dari istri seseorang. Satu orang bilang kalau aku dikirim sama istri seseorang dari pedayakan. Dia buat pinggang aku sakit seperti kalau kita keringkan baju, kata Iklima Kim. Sementara menurut orang pintar lainnya, ditemukan sapu ijo di punggungnya yang menimbulkan rasa sakit dan muntah-muntah yang dibarengi dengan belatung.